istinja izalatun najasah al kharij minal farji anil farji aida izalatun najasatil mulawathah minal farji anil farji bima'in aw ghairihi, menghilangkan najis yang basah, yang berceceran, yang keluar dari kemaluan kotoran tersebut dan melalui kemaluannya dengan air atau yang lainnya, atau dengan batu. Kalau yang lainnya kan kemarin ada batu. Istinja di dalam bahasa ada tiga: istinja, istitobah, istijmar. Istinja persamaannya ada tiga di dalam fikih: istinja, istitobah, dan istijmar. Biasanya istinja itu dengan air dan batu bisa, atau dengan air saja juga dinamakan istinja, sama dengan istitobah. Istitobah di dalam fikih juga kadang-kadang bahasnya bukan istinja tapi istitobah. Dalam hadis istitobah itu juga membersihkan najis dengan air, beda dengan istijmar. Kalau istijmar membersihkan najis dengan batu. Ini hukumnya ada lima, sebagian masukin enam. Yang pertama wajib anan najasatil ratbatil mulawwathah, dari najis yang basah yang berceceran, itu wajib hukumnya. Dari najis yang basah yang berceceran wajib kita membersihkannya, tak boleh kita diamin kotoran di kemaluan kita, wajib kita membersihkannya. Kemudian mandub sunnah, sunnah dari najasatil yabisah, dari najis yang kering keluar, misalkan kayu atau duit keluar dalam keadaan bersih kering, sunnah kita membersihkan juga kemaluan kita. Atau keluar cacing, cacingnya yang bersih, enggak ada basahnya, kering dia keluarnya, itu juga sunnah kita membasuh kemaluan kita dari najis-najis yang keluar dari kemaluan kita yang kering keluarnya, sunnah. Kemudian boleh hukumnya mubah minal arak, dari keringat di pantat kita, di kemaluan kita berkeringat, kita enggak nyaman, boleh enggak kita bersihin? Boleh. Hukumnya apa? Mubah. Hukumnya yang keempat makruh minar rih, dari kentut, kalau kita bilang dari angin, setiap kita buang angin kita istinja, makruh. Makruh setiap kita buang angin kita beristinja, hukumnya makruh. Kemudian yang terakhir hukumnya haram. Haram ada dua hukumnya, haram yang disahkan yaitu dari al-syai'il maghsub, dengan sesuatu yang kita ngambil barang orang, kita buat bersihinnya, ngambil barang orang, air orang atau batu orang, istinja kita ambil kita pakai, haram tapi sah hukumnya. Hukumnya istinjanya sah tapi penggunaannya haram. Kenapa? Milik orang, punya orang yang diambil. Ada haram tidak disahkan dari apa? Dari sesuatu yang dihormatin, makanan, buah. Buah kita pakai buat istinja, roti kita pakai buat istinja, haram dan tidak sah, haram dan tidak disahkan. Kemudian kata ulama ada satu lagi, khilaful aula. Khilaful aula di bawah hukum makruh, namanya khilaful aula, lebih utama, tidak dilakukan, tidak dilakukan itu lebih baik, namanya khilaful aula. Khilaful aula katanya dari ma' zam-zam, dari air zam-zam, itu hukum daripada istinja. Paham ya? Gampang itu semua. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja wajib dari kencing dan keluar kotoran dari depan atau belakang. Kencing dan sejenisnya, keluar darah. Kencingnya kencing darah, kencing yang air atau kencing madhi, kencing wadi, itu semuanya termasuk daripada dari najis. Beda dengan mani. Nah, kalau mani kemarin mewajibkan mandi. Wal ghaid, dan dari kotoran wajib tuh. Tadi kotorannya yang basah, yang berceceran. Wal afdal an yastanjia bil ahjar, dan yang afdalnya
dia beristinja dengan batu-batu dahulu, tsumma yutbi'uhal ma, kemudian diikuti dengan air. Ulama mengatakan kalau dipakai dengan air, afdolnya ya batu dulu kemudian air, supaya apa? Gak mengotori. Kalau kita pakai air dulu kemudian batu, apa? Kotor. Udah bersih kena air, kemudian kita kotorin dengan pakai pemakaian batu. Walaupun dapat sunnahnya kata ulama, kalau kita gabung ya, kita gabung, kita kebalik batu apa air dulu baru batu, dapat sunnahnya, tapi apa? Gak sempurna, gak afdol. Yang afdolnya batu dulu baru menggunakan air. Dan makna batu istinja dulu adalah tahir, syaratnya tahir, jamid, qali', ghairu muhtaram. Empat syaratnya batu istinja. Syarat batu istinja yang pertama, harus batunya dalam keadaan suci, suci bersih. Kecuali dia mau ikutin dengan air. Kecuali dia mau ikutin dengan air. Walau batunya mutan najis juga gak apa-apa. Bahkan dengan kotoran pun gak apa-apa. Asal diikutin dengan air. Asal diikutin dengan air. Kalau dia sendiri gak boleh. Mesti batunya itu suci mensucikan. Batunya harus dalam keadaan suci. Yang kedua, jamid. Harus yang padat. Bukan mudah hancur. Tanah yang gumpel. Tanah yang gumpel. Atau kita pakai sesuatu yang gampang hancur. Kita bilang tisu. Nah, itu kan gampang hancur itu. Enggak dinamakan jamid dia. Jamid harus benda padat yang tidak gampang hancur. Kemudian syarat yang berikutnya, qali', bisa dibuat ngelap. Enggak licin. Kalau kaca enggak bisa. Pokoknya barang-barang licin enggak bisa dijadikan batu istinja. Kecuali tadi diikutin dengan air. Kalau diikutin air udah bebas aja dah. Mau pakai tisu, mau pakai apa aja bebas. Asal diikutin dengan air. Tapi kalau dia sendiri harus dengan empat syarat ini. Yang keempat, ghairu muhtaram. Bendanya tidak jadikan barang yang terhormat. Makanan manusia, makanan binatang, atau makanan jin, enggak boleh. Tulang kita pakai enggak boleh. Karena makanan jin. Atau makanan kita, atau makanan hewan, kita pakai buat istinja. Walaupun bendanya suci, bendanya padat, tapi buat makanan enggak boleh. Atau alat-alat tulis ilmu, kita pakai kertas untuk biasa kita nyatet pelajaran kita, enggak boleh. Apalagi kitab, apalagi yang ada bahasa Arabnya, apalagi yang ada ayat Quran, haram. Kalau dia pakai, dia tahu hukumnya, bisa kufur dia. Enggak boleh. Jadi yang dia yang dihormatin termasuk bagian daripada syarat batu istinja.